Kenapa Kak Mary ngambek? Ada yang ngambek. Ada yang curhat di gantian katanya Ngambek. janjian pon. Masa ngambek beneran ya? Loh. Kenapa lu? Enggak boleh ngambek-ngambek Kak Mary. Jangan ngambek-ngambek nanti lekas tua. Lekas tua nanti. Kan gue beli handphone baru. Ah. Oh, dia minta belikan handphone. Ini kotak handphone. Oh, begitu kah? Ya, jangan ngambek-ngambek Kak Mary. Kak Raf itu sudah baik hati loh. Sudah baik hati, udah ngasih apa-apa ke kamu. Macam-macam. Oh, iya ta. Oh, jangan marah Kak Mary. Oh, jelek itu loh kalau marah. Oh gitu ya. Waduh. Iya, kalau sudah janji ya harus dibelikan Kak Raffi. Kalau sudah janji harus dibelikan. Janji adalah hutang. Waduh, mau dicemplungin HP-nya Kak Mary. Waduh, kasihan Kak Mary, kasihan Kak Raffi. Jangan dikerjain terus itu Kak Mary itu. Apa? Ayo Allah. Waduh, kasihannya Kak Mary. Waduh. Kamu dikerjain Kak Mary, jangan pusing. Jangan pusing, kamu dikerjain sama Kak Raffi. Waduh. Bantingin pisan. Wes bantingin pisan naik. Kok kan dituku enok kamu. Dikiem lagi Pak Najira, Pak Rosek sakala laju. Dikiem lagi kia. Raffi, kakak Raffi, tega bener kamu. Nggak boleh sayang. Itu kamu dikerjain kakak. Dikerjain kamu kakak Mary. Mbak naik kerjain. Mbak naik kerjain. Salah-salah tau lah kau nangak ruang mbak nama tak ngerti-ngerti. Kamu dikerjain kakak Mary. Nanti dibelikan lagi kamu. Tenang. Tenang nanti kamu dibelikan lagi. Waduh. Buat tiap hari dikerjain seperti itu kok. Isek guru ngerti ya. Mbak nah benar kerjain sama mesel Kak Raffi. Ini serah. Kasihan deh. Kak Raffi.